Di episode kali ini kita bakal coba Santuy Mining Diamond. Ya, kalian gak salah dengar, santuy banget. Apa ini guys? Astaga. Ini hard kok gak salah guys, Pantes guys, pantes langsung isi ya. Dan informasi aja guys, ini adalah video recordan kedua yang saya record hari ini. Karena sebelumnya saya sempat record juga buat episode 15 ini. Tapi saya itu mati terus dua kali ya. Gara-gara pertama disenggol skeleton jatuh ke dalam jurang mati. Kedua disenggol zombie jatuh ke dalam jurang mati. Ya, gagal guys ya videonya. Gagal karena saya bad mood banget. Saya langsung diam, habis itu saya langsung fokus main ya. Jadi di episode kali ini kita bakal coba buat lagi guys part 2 nya ya. Bukan part 2 sih, video part 2 nya pokoknya begitulah ya. Yo, what's up si Black River? Yo, what's up people, di sini kita sudah in game ya. Dan di sini tadi saya juga sempatin guys, saya sempat ngumpulin XP lagi di SP farm yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini lihat nih, saya sampai buat golden carrot nih guys. Saya sampai sempat buat golden carrot buat ke guanya itu ya, gara-gara mati-mati terus ya. Yes, dan di sini juga nih, saya sampai bawa enchanted golden apple guys ya. Pusing karena saya jengkel banget gitu. Oh ya, tadi kita juga nemuin ini, kita nemuin buku enchant di dalam ini, di dalam apa sih namanya, spawner zombie guys. Ada kok video, tenang ya, saya nggak nge-cheat ya. Oke, di video kali ini alias di episode kali ini kita bakal coba mengolinya dengan mengencan pickaxe kita guys. Karena di sini saya sudah buat diamond pickaxe baru dan kita bakal coba encan guys. Dan by the way di sini saya juga sudah nemu efek fortune guys. Efek fortune 3 ya, hoki ya. Karena sebelumnya saya sudah encan juga pickaxe kita itu pakai, tapi iron pickaxe itu saya encan pickaxe fortune 3 dan tuh hilang ya di guanya tuh, pas saya jatuh tuh tiba-tiba dispawn gitu. Why? Padahal item-item yang lain tuh ada, cuma pickaxe yang terencan tuh hilang gitu kan. Jengkel banget. Saya emosi banget di situ ya, sumpah dah ya. Gua kalau menang, ada zombie guys, buset anjay. Zombie bisa lihat apa guys? Kalau di Bedrock saya nggak tahu ya. Kalau di Java setahu saya nggak bisa lihat guys. Atau bisa ya? Saya nggak tahu juga, saya lupa guys ya. Oke, sekarang kita enchant lihat nih guys. Fortune 3 bos. Fortune 3 senggol nih, senggol. Bismillahirrahmanirrahim. Fortune 3 unbreaking advantage 4 protection seal touch apa guys? Semuanya semua efeknya kalau bisa ya. Bismillah. Kenapa cuma fortune 3 guys? Kenapa nggak ada tambahan efek lainnya ya? Astaga, monjang. Pujungan. Minimal unbreaking kayak efisiensi kayak nggak ada sama sekali guys. Parah monjangnya, parah guys ya. Pujungan memang ya. Oh ya guys, tenang guys. Di sini setahu saya kita punya buku enchant efisiensi ya nggak sih? Iya nggak sih? Coba efisiensi setahu saya ada guys. Di mana ya? Di sini nih. Nah, efisiensi nih guys. Nah, efisiensi 3 guys. Lumayan guys daripada nggak ada sama sekali, oke? Langsung kita tambahkan ke dalam pickaxe kita, guys. Bang. Oke, next di sini fortune 3 efisiensi 3. Nice. Oh yes, pagi telah tiba dan di sini kita bakal coba langsung utiwi ke goa, ada creeper situ. Bambang mantap ya. Baru aja keluar pintu langsung ada creeper guys. Ntar. Buka dan lari. Gak ada creeper. Oke, ini creeper guys. Aman, santuy, chilling, kalem. Gak bisa guys, panik ya. Oke guys, habis kita bunuh creeper, kita bakal langsung coba utiwi ke goa yang sebelumnya sudah kita terangin ya. Makan nih. Gue gak mati guys ya. Makan ya. Easy bos. Oke, saya tak utiwi ke gua guys. Tapi sebelum itu saya pengen coba cari kayu. Cuma nanti guys ya, nggak penting kayu ya. Yes, langsung sir. Utiwi ke guanya guys. Lihat guys, ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 drowned. Baru aja kita sampai langsung disambut 5 drowned guys. Bayangkan mojang ya. Nggak otak guys mojang nih, sumpah dah. Piu, tenggelam. Oke, langsung utiwi ke guanya guys. Utiwi ke guanya ya. Guanya tuh di ini guys, ada koordinatnya nih. Kelihatan nggak? -1200 sama 221 guys. Nggak terlalu jauh ya, deket guys, deket. Deket ini nih, deket rain portal nih guys. Agak naik dikit baru lurus dikit langsung sampai gitu ya kan. Oke guys, di sini kita sudah dekat sama guanya. Setahu saya di bawah sini. Di sini apa? Oh ini guys. Ini dia guys, ini guys. Kita sudah sampai di mulut guanya ya. Ini apa guys? Ini kah? Oh bukan ini guys, ini guys. Nah, kita sudah sampai di bukan ini guys. Di mana ya? Astaga, salah guys. Nah, ini guys. Nah, lihat tuh banyak obor guys, lihat anjay. Saya turun.
Guys, lupa guys bawa as, jangan lupa ambil air ya, aduh, dalam lupakan guys. Oke, turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah, mantap, sakit. Oh, kita bisa ambil air di sini guys, tenang. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, ambil air. Ambil air, mana nih airnya guys? Mana sumber airnya nih guys? Oh, ini guys, nice. Thank you. Oke, langsung turun guys, kita langsung turun ke guanya ya. BTW di sini masih banyak ore-ore koper yang enggak saya ambil sama sekali. Kenapa? Karena enggak guna guys kopernya. Buat apa koper? Buat teropong dong ya, enggak guna teropong ya. Turun ke bawah baru sebelah mana ya? Saya lupa guys. Sana kah sini? Sini kalau enggak salah. Enggak. Oh, di sini guys, di bawah air terjunnya nih ya. Ya ada main safe nih, main safe guys. Tuh main safe depan sana tuh, ntar. Ambil guys, lumayan ya. Nah, dapat 2 guys, mantap. Ya lurus ke depan, ingat guys, fokus kita adalah diamond aja. Dan juga iron lumayan guys, ada iron guys. Dan juga coral ya. Semuanya kita ambil guys. Oke, sebelah sini baru tuh, sebelah sini lihat nih guys. Ada gua, wow. Ini guys, saya jatuh ke bawah sini gara-gara ditembak skeleton ya. Sama didorong zombie ya, ujungan guys. Sumpah mati 2 kali, saya kesel banget ya. Oke, sebelah sini, turun sebelah sini. Lihat guys, sudah terang guys, anjay. Apa itu zombie-zombie? Oke, kita bakal coba. Oh, seingat saya di sini masih diamond ya, seingat saya. Di sebelah sini kalau nggak salah, sebelah sini guys. Nah, ini dia. Kenapa saya tutupnya pakai kayu ya? Oke, ini dia diamond, nice. 1. Ada 3 guys. 2, 3. Buset. Dapat berapa? Fortune-nya nggak kepake apa guys? What the heck? Kok cuma dapat 3 guys? What? Please lah, mau jangan ini fortune 3. Nah, masa cuma dapat 3 diamond dari 3 diamond? Maksudnya dari 3 or diamond cuma dapat 3 diamondnya. What? Apakah saya jongkok ya? Jongkok ngaruh kah guys? Enggak kan? Nggak ngaruh kan? Coba kita jongkok. Dapat 2. Iya guys, cuma dapat 2. Ntar. Apalagi ini zombie, kenapa ada zombie? Perasaan sudah saya kasih obor banyak, masih ada zombie spawn ya. Bisa-bisa cuma dapat 3 dari 3 or diamond guys. Padahal fortune guys, fortune mojang. BTW di sini setelah saya muter-muter di goanya itu nggak terlalu banyak diamond guys ya. Setahu saya cuma 1 saya ketemunya, yang itu aja tadi guys. Yang itu doang ya. Tempat lain saya belum ketemu diamond guys, sumpah dah. Nah, tau kenapa mojang nih ya. Pelit banget guys, pelit ya, seke ya. Kalau saya sebutnya seke guys, pelit ya. Oke, kita mungkin nggak bakal coba ambil gold. Kita bakal fokus pada diamond dan ironnya guys. Soalnya itu berguna ya. Gold nggak guna guys, gold buat apa? Buat trade di sampingin doang paling ya. Stupid. Oke, saatnya mencari diamond, lihat nih guys. Nggak ada diamond, lihat. Adakah biru-biru nggak guys? Tapi lumayan di sini banyak banget yang namanya ini guys. Ironnya, lihat nih. 1. Oh, 2. Buset. Ini apa guys? Ini block of iron apa? Oh iya guys. What? Anjay, block of raw iron guys. Buset. Makasih mojang ya. Gila, langka banget guys. Sumpah saya gak pernah ketemu guys. Kayak pertama kali deh. Oke guys, kita sudah mengambil semua iron yang ada di gua sebelah sini ya. Kita bakal coba naik lagi ke atas. Dan kita bakal coba pergi ke sisi gua lainnya guys. Tahu saya guanya besar ini guys. Nyambung ke gua lain gitu ya. Aman, saatnya kita naik ke atas sebelah sini. Apakah ada diamond? Saya belum lihat-lihat sebelah sini guys. Soalnya saya fokus nebar obor doang ya tadi ya. Sebelumnya ya. Lihat nih, sampai ada 3 mukul sebelah sini guys. Buset. Oke, turun. Kita bakal coba ke gua sebelah sini guys. Dan semoga aja ada yang namanya diamond. Dan diamond, please diamond. Lihat ke atas guys, lihat ke bawah, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Lihat yang ada hijau-hijau. Oh, itu kuning-kuning yang sekitar tadi ya, bukan itu guys. Diamond. Kenapa di gua ini dikit banget diamond guys? Setelah kali kita ke gua itu, setahu saya kita dapat banyak diamond ya. Kenapa di sini malah nggak ada sama sekali pas kita punya fortune guys? Malah dapatnya cuma lihat tuh, cuma dapat 3 ya. Ntar, saya melihat hijau-hijau dari jauhan. Lapis kayak itu, lapis kayak guys. Ah iya, lapis guys, biru guys. Skip lapisnya, nggak level guys, nggak level. Ini kenapa masih ada monster-monster pujungan spawn? Dah nggak tahu ya, nggak ngerti guys. Oh, terang loh. Makan nih. Mampus. Makan nih obor. Nggak ada yang spawn lagi, sudah. Stop spawning monster-monster pujungan. Kasih nih obor banyak ya. Makan tuh obor. Makan guys, lupa ya.
Oke, lurus depan sebelah sini. Oh, iron. Satu, enggak dua, tumben. Apa ini, guys? Untung aja enggak ada creeper samping kita ya, sumpah guys, sumpah. Saya panik, saya makan woi ini kenapa lama banget? Lama banget isi hatinya, sumpah. Woi, kalau di Java tuh langsung ngisi guys ya, betulan dan enggak bohong guys. Di Bedrock lama banget, pantes saya mati-mati terus ya. Set, batunya shining guys, lihat batu ilahi guys. Ini pasti bug mojang ya, kebiasaan guys. Batunya shining guys, kita ambil. Ya, hilang. Itu doang. Oke, lanjut lagi cari mining-mining guys. Kok ada gua lagi sebelah sana sih, baru lihat tuh, buset. Gede banget guys guanya, sumpah mojang kalau buat gua, niat banget ya. Yes, sir. Diamond. Ada ore-ore banyak di atas, tapi tidak ada yang warna ijo-ijo gitu guys. Warna biru-biru gitu nggak ada ya. Hadeh, mojangnya apa guys. Oke, ijo-ijo, diamond. Nggak ada loh guys, what the heck? Buahnya besar tapi nggak ada diamond sama sekali guys di dalamnya ya, percuma guys ya, percuma ya. Oke guys, di sini dengan bermodalkan 22 torch kita bakal coba langsung gas mining di gua yang belum saya terangin sebelah sini ya. Oke, dan setahu saya tadi saya lihat sini cukup banyak diamond, jadi kita bakal langsung gas dan semoga aja nggak ada preng-prengan jurang-jurangan ya. Pelan-pelan, pastikan tidak ada jurang-jurangan sebelah sini guys. Oke, ada 2 diamond sebelah sini, kita lihat. Lihat lagi sebelah sini. Oke, ada zombie bocil sebelah sini. Santuy, chilling, gampang dilawannya. Easy, mati kamu. Ada laba-laba juga, mati kamu laba-laba. Nice. Ada creeper juga guys, mantap ya. Semuanya ada nih. Nggak meledak, mati. Oke, nice. Terangin. Buset, ada cahaya ilahi di sana guys. Buset. Ambil diamond. Berapa guys? Cepat berapa guys? Diamond gak bisa di fortune apa di bedrock woy? Cuma dapat 5 watt. Mojang, tolonglah mojang ya. A few moments later. Taruh sebelah sini, kita buat yang namanya pickaxe. Kita buat yang namanya axe. Kita buat axe guys. Kita buat akse, kita buat ake-ake ini dia. Makasih mojang. Kita juga bakal buat ini guys, kita bakal buat pedang diamond ya. Nice, buang pedang lama kita burik. Salah buang. You stupid. Buang pedang lama kita burik, nice. Kalau kita nggak ketemu diamond lagi guys, kita bakal coba strip mining ya, salah satu pilihan ya. Mojang kecewa guys, buahnya besar, nggak ada isinya, nggak ada diamond ya. Sampah ya, taruh sebelah sini. Apakah ini gua lagi guys? Tapi saya tidak melihat ada ijo-ijo, jadi skip dulu. Astaga. Sempat-sempatnya, bisa-bisanya kita mati guys, what the heck? Ini hard kok gak salah guys, Pantes guys, langsung easy ya. Kalau kalian tanya-tanya kenapa hard, karena tadi saya lagi ngencan guys biar dapat banyak laba-laba. Jadi ini guys, jadi butuh hard ya biar banyak yang spawn guys. Tapi nggak gitu juga ya, pasti nih hilang pickaxe kita guys, bahkan saya. Semoga aja nggak ya. Ntar guys, kita bakal coba matikan ray tracingnya, kenapa? Karena biar kelihatan ya. Biar nggak hilang ya, sebelumnya tuh hilang gara-gara saya nyalakan ray tracingnya gitu ya kan. Gas, langsung UTV. Itu dia. Pegang apa guys, dia pegang gun powder buat apa? Pegang gun powder ya. Babu mulan. Pakai. Nice. Pedang diamond kuy, kembalikan. Nice, thank you. Udah guys, kita sudah cukup menjelajah guanya. Dan saatnya kita strip mining untuk mencari diamond ya. Kita bakal coba mining, strip mining sebelah sini guys. Ke bawah. 5 minutes later. Oke guys, di sini setelah saya cari-cari di Google, ternyata untuk mencari diamond di Bedrock Edition sama ya guys, sama kayak di Java ya. -59 kalau nggak salah ya. Oke, saatnya kita mengalik bawah. Atau 58, kayak 58 deh. Masih jauh guys, ini baru 29 ya, lihat tuh 29, masih jauh. Oke guys, di sini kita sudah sampai di kedalaman -58 mundur. Nah, kita sudah sampai di kedalaman -58 dan kita bakal langsung coba cari diamond pakai cara strip mining guys ya. Betulnya di sini saya pengen pakai RTX dulu guys, biar mata nggak sakit ya. Kenapa saya pakai RTX alias nyalain RTX ya? Karena kalau pakai ray tracing ini guys,
ore-orenya tuh terang guys, lihat tuh menyala-nyala. Aduh enggak kelihatan ya. Mari kita gali guys, mulai mining ya. Guys, diamond guys baru dibilang ya. Oke, please jangan cuma satu dan please fortune-nya kepake ya. Please dua kah? Yes. Dapat 4 guys, dapat 4. What? Love you Mojang. Mah. Tumben guys, wow. Sebelum-sebelumnya kita enggak dikasih sama sekali, cuma dikasih satu ini langsung 4 guys. Wow. Tumben ya, tumben nih. Ini berapa guys? Ya cuma 1 guys, tapi enggak apa. Berapa? 7. Ya, lumayan guys. Dapat 7 ya, dari 3 diamond kita dapat 7 diamond. Dari 3 or diamond kita dapat 7 diamond guys, begitu ya. Nice. Semangat selalu cari diamond ya. Gas cari diamond guys. Yes. Oke guys, di sini kita sudah mining cukup lama, lihat nih sama pickaxe sudah lumayan sekarat guys ya. Dan mungkin buat miningnya mungkin nanti saya bakal lanjutin lagi di off cam aja, soalnya sudah capek banget juga saya di sini guys. Oke, seperti biasa kalau kalian suka sama video jangan lupa like, share, subscribe, follow saya di Instagram, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you, dadah. Habis ini berarti kita bakal coba cari koal, kita buat anvil, kita bikin pickaxe guys ya. Aduh capek guys.